Okey, selamat datang ke YouTube Bro Framestone. Okey, sebelum Bro sembang lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube Bro Framestone untuk video seterusnya. Okey, masuk hari ketiga, Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan RMO. So, Bro tak tahu nak buat apa. Bro install PUBG. Okey, ni ke kali pertama Bro main PUBG. So, tak perlulah korang apa kata knob ke apa ni, knob pun tak adalah bagus mana pun. So, ni first time main. So, kita tengok lah macam mana. So, dah masuk hari ketiga ni. Masih lagi tak faham, tak faham sangat lah macam mana PUBG ni main. So, kita starting tu dah buat kerja gila. Terjun dalam sungai. Sungai ke? Ha, dalam laut. Berenang saja je uji. Tak tahu apa nak buat kan. So nak tunggu naik kapal terbang. So bagi mana-mana rakan yang baru nak main PUBG, jangan lupa add bro dekat akaun korang. ID dia Bro Framestone Stream, BROFRAMESTONE. Jangan beli bro ya. Bro masih newbie. Okey. Kita naik kapal terbang sekarang ni. Ke mana kita nak mendarat? Untuk kali ni bro tak kenal, bro main server Asia tapi bro tak pasti player ketiga yang keempat tu daripada mana. Player keempat tu aktif ke? Player satu terlalu kacak. Mungkin kacak, adakah dia lelaki ke perempuan? Tak tahu kan. Okey, kita tengok ke mana kita hala tuju kita kali ni. Nak berada kat mana ya? Okey, dah tanda dah. Kita terjun. Dalam game berani lah terjun macam ni. Kalau cuba betul-betul rasanya ketal lutut jugalah. Okey, siapa sini pernah tu buat terjunan daripada kapal terbang? Payung terjun. Say hi. Oh, tak ada eh. Oh, jauh lagi nak mendarat. Okey. Parachute. Tak mana kita mendarat ni. Sikit lagi. Okey. Okey, perkara pertama yang kita perlu buat bila mendarat ni, cari dekat mana ada terdapat senjata. Itu kacau tu. Alamak, shotgun. Gun. Marah eh. Aduh, macam mana? Tak ada lah. Tak ada enemy. Kita cari lagi. Okey. Alamak. Senjata peluru dah ambil. Alamak. Mana senjata ni? Okey. Baju dah. Okey. Ada jumpa. Okey, dah jumpa senjata. Tukar. Slownya aku ni. Biasalah kita awal-awal main kan. Tak adalah pro sangat. So jangan expect apa-apa ya. Ada musuh berdekatan lah. Juga. Tak perasan lah pula. Okey, kita jalan. Teammate suruh dah mati lah. Nombor 4. Tak apalah. Tinggal 3 je dalam team. Terkacak bro dengan alamak. Tu apa tu, nombor telefon ke apa? Dia letak 0316 tu. Okey.
Okey, untuk keselamatan selalu bro ambil jalan ke tepi lereng bukit. Okey, okey lah sebenarnya untuk keselamatan kan. Cuma sebab selalunya dekat bukit-bukit ni ya, orang menyerok untuk tembak lah kan. Okey, member dah ada. So kita gerak. Kemana? Hei, kau jalan pun tak betul. Terlalu kacak. Betul kacak ni. Ha? Saja tembak sedas nak bagi apa enemy dapat detect kat mana kita ada. Dia ada term dia sebenarnya, tapi tak, bro tak tahu kan sebab bukan ada sifu ke siapa nak ajar bro main PUBG ni. Dia tiga tu main seorang-seorang ke. Tak tunggu bukit ni dah risau dah. Takut bertembung dengan siapa-siapa. Kita cari satu lagi. Dulu tak banyak ni. Oh, tak bertembung lah dengan enemy. Masuk sini apa ada. Oh, red zone. Lari. Orang kata red zone ni apa? Tempat ni akan kena bom kan. So better bawa diri dulu sebelum kena bom. Okey, player ketiga dah mati, tinggal selalu kacak dengan bro je sekarang ni. Macam mana ni? Boleh survive ke ni? Dah tak bunuh seekor pun lagi. Macam mana ni? Sikit lagi. Okey. Dah keluar daripada zone. So kita pergi percaya port. Kita lepak sekejap. Ni macam judge ke? Okay, macam mana nak masuk pula ni? Oh, ada bom. Okey, ada enemy ke sana. Oi, depan mata. Okey, satu mati. Alhamdulillah. Okey, hampir orang dah ada bagi bendis semua. Okey. Eh, asal aku bawa pen ni. Aku pegang pen ni. Tukar. Okey dah. Okey, saja. Kena ni. First aid dulu. Okey, drain energy. Dia dah boleh gerak tu kot. Kian tu, member. Revive. Kau apa yang tembak kau ni, ha? Aduh. Kau kena sniper ke apa? Okey dah. Dari mana tembak ni? Okey, nampak dia lari. Alamak, tak sempat nak press stop. Oh, dia nyorok lah. Tak apa dah. Okey, jom kita gerak.
Dia tadi main baru dapat bunuh seekor je. Lari, 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 lari. Aduh. Oh, tu dia. Kena kau, kena kau, kena kau, kena kau. Mati kau, mati kau, mati kau, mati. Tak macam ni pula. Okey, settle. Aduh. Aduh, kena tembak pula. Siapa? Siapa nak tembak ni daripada mana ni? Alamak. Mana terlalu kacak ni, terlalu kacak ni. Cepat, 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 cepat. Revive, revive, revive. Ada lagi musuh. Okey. Selamat kau dekat eh. Boleh revive. Okey. Bandage, bandage, bandage. Let lu, let lu, let lu. Alamak. Dahsyat terlalu kacap pe. Lagi dahsyat. Empat sekali. Dahsyat gila. Memang tukar nama terlalu kacak benda terlalu dahsyat. Okay, drink energy drink sekejap. Okay, check apa benda yang ada. Bandage tak banyak ni. Okay. Selamat dia bandage banyak ni. Boleh ambil sikit. Kalau lah sekadar apa baru bandage ni dah boleh sihat. Sanggup aku macam ni selalu. Okey, dah kita gerak. Kita gerak. Tengok apa yang ada dalam ni, kotak ni. Okey, ambil ammo. Okey, dah ambil ammo sedap sikit. Okey, tengok apa ada ni, apa yang kita tukar. Okey, kita tengok lagi depan harap. Banyak benda tak buka-buka ni korang ni. Bandage kena ambil, bandage kena ambil, bandage kena ambil. Okey, okey, kita gerak. Kita gerak. Ke mana? Tunduk sikit. Cari orang. Susah tinggal bila apa teammate tinggal berdua aje. So banyak benda strategi tak boleh nak buat. Okey, ni lah first time berganding dengan terlalu kacak, tak kena apa siapa dia. Oi, tu macam mana boleh masuk sini pula. Terbaik. Kau baru dapat 23. Pakai bandage lagi. Aduh. Habis bandage je. Banyak kali kena tembak pula. Okey, kita tengok apa yang ada. Bandage. Okey, ada bandage. Balut, jangan tak balut. Balut lagi. Cabar kali ni. Okey, tunggu sekejap, Dah settle sikit lagi. Pening kepala macam ni. Okey, dah tengok apa lagi yang ada. Tak banyak ada. Okey, kita buka apa kata. Okey dah, jom. Kita siap-siap untuk gerak. Rasanya ada dekat sini. Okey, tambah ammo. Suspennya. Tinggal 16 je lagi. Ini hidup. Mereka dapat bunuh 3 je. Okey. Tak apa, jangan risau. Dalam safe zone lagi.
Yo, kita gerak, kita gerak. Rasa sangat sejuk pula. Okay, kita lari dulu. Buat plan, kita plan. Buat perancangan baru. Okay, kita set lah. Tujuan kita, kita set. Okay, kita gerak. Player nombor satu ni pula tinggal. Tak apa, tak apa, tak apa. Cepat sikit. Okay. Tengok apa yang ada dalam ni. Ini rasa tadi dah ada orang datang sini ni. Tengok. Okay, dah tukar. Tukar baju sekejap. Oh, tinggal 12 lagi. Oh, okey, ada bunyi tembakan. Ada bunyi tembakan. Kat mana pula dia? Eish, oh, depan mata je. Eish. Fuh. Teruk kacak pun mati juga. Bah, tak buat macam mana. Okey, apa-apa pun. Tiga pun jadi lah, tiga. Okey, tu je untuk kali ni. Tiada masa bro main lagi dan record untuk diupload kat YouTube. Okay, thanks lah. Oh, terima kasih telah kacak. Bye.